Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Ji Arifin, inilah berita selengkapnya. Mama, suruh ini, Bapak suruh sini. Anggota DPRD Subang dari fraksi Golkar, Haji Karya Sumitra Zakaria, membagikan masker, minuman berenergi, dan uang tunai kepada warga kurang mampu dan lansia di Dusun Tanjung Sari, Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Puluhan masker, minuman berenergi, dan uang tunai sebagai uang kadedeh kepada warga kurang mampu dan lansia. Haji Karya Sumitra Zakaria mendatangi secara door-to-door ke rumah warga dan membagikannya. Menurut anggota Dewan Fraksi Golkar, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian DPRD Subang, Fraksi Golkar, menanggulangi beban hidup sehari-hari terhadap warga kurang mampu dan lansia terdampak COVID-19. Ya, menung cak lebih dingin. Ya, gue tuh rokok deh. Ya, alhamdulillah sangat membantu sekali dalam keadaan seperti inilah. Udah itu aja. Nah, ini dengan kondisi harapannya apa, Bang? Harapannya apa ke depannya? Harapannya ya mungkin saya mau harapannya biar cepat inilah apa biar cepat reda apa ya yang nggak menyebar ke kampung-kampung. Senang nggak ada bantuan ini, Pak? Insya Allah senang sekali. Maksud dan tujuan kegiatan ini kami dari fraksi golongan karya ya DPRD Kabupaten Subang, intinya dalam rangka mengantisipasi ya situasi COVID-19 atau corona ini. Jadi kami sedikit barangkali berbagi pada masyarakat yang terdampak, khususnya jadi ada beberapa kita bagikan masker dari fraksi Golkar, kemudian sedikit uang kadedeh, juga ada minuman mineral gitulah ya, minuman suplemen ya. Iya, intinya barangkali untuk membantu teman-teman kita atau masyarakat kita yang terdampak dari COVID corona ini. Harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan kasus ini, badai ini cepat untuk selesai ya, jadi tidak berlarut-larut karena kasihan masyarakat kalau terlalu lama. Ya, aja geger. Bantuan masker kepada warga ini merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Untuk itu pihaknya meminta masyarakat waspada dan mentaati himbauan pemerintah, gunakan masker bila keluar rumah, pola hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun. Agus Hidayat, Revolusi TV Subang mengabarkan. Oke, siwat. Duduknya ini kah? Iya, gua kata anak angin. Sup. Angin duduk, angin duduk. Oh. Ya. Lumayan. Alhamdulillah. Enak, minum mana nih? Ya, ini mah ya. Ya, terima. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.